Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya An dari pekerja proyek. Hari ini saya mau review salah satu kerjaan saya di daerah Tangerang di Taman Ubud Karawaci. Yang ada di belakang kita, proyek sudah berjalan sekitar 2 bulan. Ini owner punya apa himbangan, ini adalah surat izinnya ya, pembangunan. Soalnya kalau daerah sini harus ada izin buat bangunnya dari liponya. Ini cukup, tanahnya cukup gede, bangunan juga lumayan gede, sekitar 100 meteran. Yuk langsung aja kita lihat proses yang masih berjalan. Imperium Design nomor 37. Ini yang punya rumah beli tanah kosong atau kapling yang cukup lumayan luas, ada 300 meteran. Bangunan sendiri ini luasnya 100 meteran, 200 meteran kalau malam di atas. Ini di rencana lantai 2. Wah, ini tukang puing Mas Agus. Yes, Mas Agus, yes katanya. Ini barang-barang pindahan dari Cikupa. Soalnya udah mau beres, jadi dipindahin ke sini. Ini ada Mas Haji yang mau bantuin. Nanti di sana ada kapal di sebelah situ buat parkir, lumayan luas deh, muat lah, tiga mobil. Di atas ada balkon yang menghadap ke sini. Lanjut ke sini yang pintu utamanya, pintu utama, dan ketemu langsung ke ruang tamu. Jendela didesain bulat ya, biar seni kata yang punya rumah, bisa langsung lihat ke garasi juga. Pakai herbal 10 cm semua untuk pembangunan ini. Oh iya, pembangunan ini ngikutin tanah, jadi liatin sebelah sana luas, kesininya kecil, jadi lumayan lah ngerjainnya, banyak material yang kepotong-potong. Cuman ya yang punya rumah pengennya nggak mepet ke tanah orang, jadi ada spare tanah sendiri. Ini kampung mana? Ndi ae kene ora popo? Tumpuk ae lah, ndi ae. Kamar utama. Kamar utama lantai bawah, kamar ada satu doang lantai bawah. Ada jendela aluminium besar calonnya di sini. Dan ada kamar mandi pribadi dalam kamar. Kita udah pakai plat bondet. Apa om? Ini mungkin tadi jadi ruang keluarga yang langsung connect dengan dapur. Itu di sini rencana ke dapur yang langsung tembus ke taman belakang. Lumayan besar ya, daripada pintu utama di depan tadi malah gede yang pintu belakang. Di sini ada kamar mandi di belakang.
barbel semua udah full, tinggal lagi nyetorin ring balok atas, persiapan buat naikin tank. Jendela sendiri lebar-lebar semua biar cahayanya terang, nggak perlu pakai lampu. Ini ada tor palang, posisinya tadi itu tanah ini ya, jadi posisi tanknya nanti ya bisa tutup semua area rumah, jadi mau nggak mau dicetak lah. Di tangga ini nanti mau jadi ruang pantry, cuci jemur sama gudang terbuka. Ya, jendelanya dua, lumayan besar-besar di sini. Lantai atas bagian luar. Sini ada rencana nanti buat kamar anak. Nah, jendela yang masih besar juga, sama jendela bulat juga satu di sini. Ini juga jendela aluminium. Ini jendela semua aluminium. Tiga ya. Ini ada balkon lagi lantai dua. Depan belakang berapa, malah ada 7 meter kan. Punya rumah nggak mahal ya. Jadi pengennya banyak tangan, banyak pohon. Oke. Sementara hanya itu dulu. Ini kita bisa. Terima kasih teman-teman udah mengikuti saya. Minta support dan doanya, mudah-mudahan semua lancar.